out. Udah dirapin lagi kira-kira. Kira-kiranya begitu, gak rapi-rapi banget. Bye. Hari Minggu ternyata udah rame juga. Kanan kiri. Wow. Destination pertama hari ini kita ke Omukte. 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 Bukan Omuk ya. Omuk mah Odeng. Enggak. Jadi bakalan ke pavilion kayak agak tinggi gitu tempatnya. Jadi kita katanya bisa ngelihat kota Jeonju. Hanok sih. Hanok village-nya kita bisa lihat dari atas gitu. Aduh, sampai tangga semua. Lihat. Tangga. Kayak dulu rame sih. Lihat rame dari sini. Ayo. Ayo. Oh, jadi ini batu ininya apa, kok prasasti sih? Batu namanya nih. Jeonju Hanok Village. Gimana? Tangga lagi, guys. Guys, maklum ya, Amel memang jarang untuk olahraga. Aku enggak pernah olahraga. So, kayak namanya tangga, tanjakan. Kesel banget. Benci banget. Oh, himdoro. Himdoro. Ada yang setuju Amel disuruh jalan-jalan yang ke tempat dengsan? Biar tidak olahraga. Tidak. Di belakang udah mulai kelihatan, di belakang udah mulai kelihatan sih. Wah. Di belakang ini pavilionnya Omukte. Ntar bisa dulu ya. Ya, itu dia di belakang Hanok Village, Jeonju Hanok Village. Destinasi keduanya adalah zaman Byeokhwamaeul. Jadi Dongneni apa sih, desa yang ini, komplek ini, itu dindingnya dicat, dilukis-lukis mural gitu. Dan jalannya tanjakan lagi. Zaman Maeul Byeokhwa Gallery. Betul enggak? Ada Totoro. Ini. Ini juga. Hurangi alias Tiger, dan ini. Ini apa sih? Kum? Oh, tunteng kum. Marilyn Monroe. Nih. Marilyn Monroe. Michael Jackson. Ini siapa? Siapa sih? Nggak tahu yang ini siapa. Tidak sama ini, sama kayak itu. Beyongjun? Namjaya, Jaya. Lip-sync selesai. Chance. Yeah.
sekarang aku bakal masuk nih ke namanya tempatnya Hyanggyo. Ini dulu buat tempat syuting loh. Hayo, apa kira-kira drama yang latar belakangnya zaman dulu? Nih, tempatnya aku tunjukin ya. Ini, sama ini, sama ini, tapi ini sih kayaknya yang paling banyak keluar di dramanya. Siapa yang tahu judul dramanya? Tulis di komen ya. Yang menang, yang benar nebaknya, aku kasih ucapan selamat aja. Ini juga pohonnya gede banget. Ini juga, ini batu ya? Ini pohonnya, lihat deh. Ini gede banget. Cuma aku gak tahu ini batu kah? Bukan. Ini batu. Anin deh. Ini bukan batu loh. Ini kulit. Ininya kayaknya, pohonnya juga. Seneng namu. Ini seneng namure. Ah, dilindungin. Ini, lihat pohonnya kan? Ini tuh pohon ginkgo biloba. Dan kayaknya kalau misalnya lagi autumn, lagi fall, ini luar biasa banget. Karena daunnya kan daunnya warna kuning. Terus kalau lagi rontok-rontok itu semua di sini jadi warna kuning. Cakep banget kalau lihat fotonya. Iya, kayak karpet kuning. Wow. Nah, sekarang tempat ini namanya Wanpanbon Munhwagan. Wanpanbon Munhwagan. Jadi kita bakalan masuk dan bakal coba experience bikin kayak buku zaman dulu atau nge-printing gitu-gitu. Tapi yang pakai sistem zaman dulu. Nah, hari ini aku bakal experience untuk bikin kayak postcard gitu, tapi yang kayak zaman dulu. Terus bakal aku warnain. Harganya 8.000-an, dapat 2 postcard sama 2 amplop. Sekarang aku bakalan milih dulu aku mau bikinnya gambar yang mana. Yok, 이제 한지에다가 한지라면 네. 전통 옛날 한 이거는 이제 동양화 물감이 이렇게 그러면 얘가 여기 안에 끼워준 거예요. 아 끼워준 여기 있죠? 딱지를 살짝 누르시면 뒤에 네. 이렇게 홈이 있어요. 네. 여기에다가 우리가 이렇게 생각한 방과 접은 양쪽 끝을 끼워주시는 거예요. 이렇게 앞뒤로 보이게 넣어줘. 네, 이니 네 이니. 이라 라메 방앗. 그때 우리 아디 터미널 버스 lagi. 오늘 mau balik. Sudah balik ke busnya jam 5 sore dan busnya juga udah datang. Kalau gitu ini menandakan berakhirnya perjalanan kita ke Jeonju. Besok udah Senin lagi. Tapi 2 hari ini well spent lah ya. Boleh lah ya. Boleh lah. Kalau gitu sampai jumpa di trip yang selanjutnya ya. Jangan lupa di like, terus di subscribe dan ditonton ya videonya Amel. Yeay. Kalau mau komen juga komen. Silakan di komen dan di share ke teman-teman kamu ya. Annyeong. Ketemu lagi. Bye-bye.